Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarah wa al-dhikr wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hath'a ala al-tamassul bi-kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khayr ila ajillah wa mardatih wa qurbih wa thawabi amin. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sepuh-sepuh, para dedere, teman-teman gajah-gajah, Ibnu Ibnu, ingat dengan Allah, alhamdulillah. Sambil menikah, kita diparingi kekuatan dari Allah SWT. Sakit rawat dengan majlis di sholawatan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, dengan membaca sholawat, kita ansal kata keberkahan dari Allah SWT. Amin Allahumma. Allah sampun dawuh, kanjeng Nabi sampun dawuh, ya. Apabila kita membaca selawat satu kali, maka Allah akan memberikan kita 10 rahmat kasih sayang. 10 rahmat kasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Niku selawat pisan, selawat satu kali kita diberi 10 kasih sayangnya Allah. Insyaallah nek enggak ada penyakit diberi waras. Nek mboten patek enggak ada duit dikai duit. Nek sumpah, penyebab sumpah itu hilang oleh Allah. Nek wonten urusan sing bulat, bundeli diudari oleh Allah. Insya Allah, segala apa yang kita cita-citakan dari kebaikan-kebaikan, berkat rahmat kasih sayang Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah, ini kita ngaji kitab Taisir al-Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-syeikh Hafidh Hasan al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'sa'ir salihin fi dharin amin fi kitabi Taisir al-Khalaq al-Anqal al-Muru'atu halaman 74 al-muru'atu utawi iki iku keprawiran harga diri. Harga diri niku harus dijaga. Harga diri niku harus dijaga. Apapun kita lakukan demi menjaga harga diri kita, harga diri kita. Harga diri niku tidak boleh dijatuhkan, Harga diri kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri kita. Dan kita harus menjaga harga diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita tidak boleh menjatuhkan harga diri kita, kita juga tidak boleh menjatuhkan harga diri orang lain. Makanya agama melarang memfitnah. Allah melarang rasan. Karena itu sing kada rasan-rasan itu sing api-api napa sing elek-elek. Sepakat. Makanya rasan-rasan boten asal, mergo nek rasan-rasan itu biasanya nyelek-nyelek. Wong menjatuhkan harga diri orang lain. Agama itu menjaga perkara lima, termasuk harga diri. Al-muru'atu utawi iki iku keprawiran atau moral yang baik. Ia utawi al-muru'a sifatun iku sifat tadu kang narik apa sifat ilat tamasuki marang cecekelan bimaka rimil akhlaki kelawan mulio-mulioni akhlak. Al-muru'ah adalah sifat yang mendorong kita agar berpikir
yang mulia. Nom-noman, ngebut, lewat perapatan, gaspol, rem blong, ansalamualaikum. Lewat perapatan, gaspol, kadek tola-tola, ansalamualaikum. Mboten asa. Asal iki rada usum kenal pot tiket nggih. Niku ganggu napa mboten? Harus dijaga. Sebisa mungkin kita jangan mengganggu orang lain. Nggih. Karena mengganggu orang lain niku dapat menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain dalam agama niku tidak boleh. Mboten angsal. Makanya kita ya, dengan menjaga akhlakul karimah, akhlak yang mulia, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Dan unipun dari Nabi Muhammad SAW, innama buistu liutam nima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada akhlak terhadap istri. Istri itu harus dimuliakan. Kaule bojo dielek-elek. Ada akhlak terhadap anak. Mboten angsal. Anak dielek-elek. Ada akhlak terhadap tetangga. Kita harus baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap murid. Guru mboten angsal, murid dijundu-jundu. Kayak kepuk-kepukan dia. Digoblok-goblok mboten angsal. Ada akhlak murid terhadap guru. Murid yang nopo akhlaknya kan guru. Wonten akhlak terhadap orang tua. Wonten akhlak terhadap mertua. Wonten akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini wonten akhlak terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki semuanya memiliki hak terhadap diri kita. Dan kita harus memberikan hak-hak mereka dengan akhlak yang mulia. Muga-muga saged. Amin Allahumma. Makane sampean mumpung sik Joko, mumpung sing dikasih dereng ya. Sampeyan ini belum terlalu banyak tuntutan. Enak ya, cara pamit pamit wong tua selesai. Tapi nek wis duwe anak di bojo kok kula ngene kae kate metu melok kabeh. Bojo melok, anak melok kaya sepur. Nah, ini harus ada akhlaknya juga. Muka-muka standar bahagia. Amin Allahumma. Sifat yang mendorong kita agar berpegang teguh terhadap akhlak yang mulia terhadap siapapun, bahkan terhadap hewan kita juga harus berakhlak. Wonten kucing meong-meong hidup kita di sewaduk tidak asing. Angsal apa itu? Kucing meong-meong itu mesti luwe tidak lima. Ada akhlaknya. Wa mahasinil adati lan bagus-baguse kebiasaan-kebiasaan. Santri ojo biasa mangan karo mlaku. Masih lanang, masih wedok. Termasuk numpak sepeda motor antuk nyampi pendol. Baru sepeda motor wong kecapan. Sapa iku? Numpak sepeda motor karo mangan pendol apa rohim? Kalau nanti itu pun mantuk untuk Mekah, pun mantuk untuk Mekah. Terus merawatan kacinya medan kali kakak pulau panas. Nah, wonten gedang goreng yang kering, kacinya budal pulut cokot. Ayo berangkat kali kecapan nanti. Entah nasi, entah no, entah nasi. Hada wal akhlak ini yang disebut. Jalan untuk kecapan. Nah, nanti mobil ya nopo. Mobil ni kerana untuk kayu oma dedek dedek ni. Rumah berjalan. Rumah berjalan. Mobil jadi rumah. Wah, hasilin adati lan bagusnya piro-piro adat. Nah, termasuk makum kali nopo melampa, bertengsar.
termasuk halo anak koncone dintuti benansal kegiatan tut anak koncone buyu anak apa ngentut dikeguyu haram cara sulam tau fene ya benansal ini itu akhlak bahkan tentang Arab gelege ini benansal mereka gelege ini tentang pendiri wong ini itu ek yang Arab cara ini kok sampai kentut ngerti kok. Nah, teng Arab niku napa cempok-cempokan sirah niku biasa. Nek cara mriki kudu napa kurang ajar mboten sopan. Nek teng Arab niku tanda keakraban niku biasane julu-juluan. Tekan dia niku. Nek teng Arab niku jempok bokong niku ek. Dianggap gak lanang. Dicempok pokoknya, ini pun buat sopan. Nah, dengan ini dibuatkan apik ya. Ada akhlak yang disepakati dari berbagai negara, wonten akhlak-akhlak lokal, atas yang Jawa, ya. Lumi bantal. Ansal mungkin. Ono bantal aja dilungguhi, tidak ada udu, udunan. Wonten sing udunan, gara-gara lumi bantal. Wonten kali ini. Iku dari segi akhlak, wong gone sira kok tinggoni pokok itu gak bisa empat kayak kumpulan asal apa betul itu tunggol nih ini gue asal tunggali kopi atau salat kan dengkul ini gue betul asal ini gue disebut dolim dolim adalah wat usai'in diwai mahalihi meletakkan sesuatu bukan pada tempat tempatnya tunggali gak ada laptop ngetikin dan pulpen ini gue kan gue ngelakuin keyboard ini kan untuk jari bukan untuk perbaik termasuk ini di akhlak kalau sampai kan metek keyboard namal palu gak suwe bujat nanti wonten akhlak wonten akhlak ya. Dalam semua hal wonten akhlak ini hebatnya apa besar bahkan yang jeding wonten akhlak yang jeruk jeding sambil nyanyi-nyanyi sampai subuh setengah jam. Ansar apa boleh? Boten sahai. Coroti yang ting jeding itu, sing api ojo suwi-suwi. Mergocit jeding itu nggone jim. Jadi cak cukupi nonton, kok cukup di. Jim itu sungkan karo menungso. Sungkan, nungsemu, amit. Satunya ini tuh gak kerungu. Ini itu, wonten angin. Sing api ting jeding, boten usah suwi. Sak cukupe sikatan keramas apa mari nemtun wa mahasinil adati lan bagusnya pira-pira adat nek benian di ngoten kajeng medal didelok dise benike engko nang luwe siji nggih lho luwe siji ternyata miring niku wis nulayani a wa sababwa utawi sebabe al-muru'a ulumul himmati iku luhure cita-cita tiang itu saged gak ada harga diri yang mulia apabila dia memiliki cita-cita yang tinggi cita-cita yang mulia wa syaraful nafsi lan mulyane jiwa memiliki jiwa yang baik makanya kita niku nggih kudu ngaji babakan hati ya. Hati ini diresiki ojo sampai sombong ojo sampai wonten iri lan meri iri lan dengki wonten usah ujuk bangga diri hasud macam-macam itu untuk diresiki wa syarafun nafsi lan mulyani hati terus hati kita penuhi dengan sifat-sifat yang mulia tawaduk anda pak, anda kasar rendah hati atau rendah diri? Rendah hati, tidak rendah diri apa? Hina rendah hati, sopan tidak merasa lebih mulia dari orang lain ini orang jili kita muliakan orang jili di sana didik timbang aku, akehan aku nek ketemu wong tuwa nggih dimulyakno ana wong tuwa umure luwih dawa sembayange luwih
luwe akeh, pengalamannya luwe kata, ilmunya luwe kata. Ono, apa mana? Ono asu. Mau lihat apa sih? Halo, halo. Nak ketemu asu? Mau lihat apa sih? Asu ni aku gak tahu tu so. Kita tuh, apa pun tu. Asu ni gak tahu so kewan. Menungso tuh, mulia pun tu. Kewan. Bingung. Makanya uang ni aku buatan asal sombong, buatan asal sombong. Kali anak ini kemungkinan perlu anak ini gak tidur sok bapak itu sana ada puasa rafun nafsi lan kuliane jiwa fa inna man mongkostu ni wongkanakan ono sokoman aliyah himmati ikuluhur cita-citanya karena sesungguhnya orang yang cita-citanya itu tinggi syarifan nafsi tur mulia atine kanat mongko kanat iku ono sapa man kanat mongko ono apa ghayatuhu katoke man ihrazal maani iku merkoleh keluhuran-keluhuran mergo dia kalau cita-citanya tinggi pasti dia ingin melakukan yang terbaik dan yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. DST dan seterusnya. Wa idrakal fadaili lan nemoni pira-pira keutamaan-keutamaan. Dia berusaha mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, kalau kita nih wow, salawatan, nggak harus kita di depan. Nek apa jalan bagian vokal, so aku sih nampu bas. Majikan. Kata bukan. Oh ini acara gak sukses nih kalau nggak vokal, cari vokal ya. Ngomong-ngomong, kok gak nak tabu. Cari sih nabu. Eh, kalau aku gak suara aja lah. Udahlah dewe, kok tabuan dewe. Kalau sih nonton song. Jadi dalam perjuangan terjadinya acara yang seperti ini karena kita sama-sama tawadhu, sama-sama andap asor, kita tidak bisa membanggakan diri sendiri. Hal ini terjadi karena kebersamaan kita. Mboten asor, wah ini karo aku gak ada hati. Eh, sapa sampean? Dikai untu loro budal apa ten? Wis prai. Prai wis prai nyowo. Karena gaya kuyarazan ma'ali wa idrakal fadaili waktina al-makarimi lan bangun piro-piro kemuliaan melakukan hal yang terbaik wabadlan nada lan menehake paweweh orang yang menjaga harga dirinya niku piyambake biasae ngelakoni sing terbaik makanya tiang enten ini biasanya lo loman halo biasanya lo loman senengannya ngekak-ngekai sedumai lopo sedudian selesai dengan darat bapak dihisap amin Allah ma mungkin-mungkin duit akeh amin mungkin-mungkin suki kabeh amin sakit sodako sakit ziarah datang kaji Nabi Muhammad SAW sakit sholat datang rodo amin Allahumma wabadlan nadar lan menehake pawewe loman wakafal adalan nyega perkorokan ngelarake orang yang mulia harga dirinya itu menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Nek ngomong karo bojo milih bahasa yang paling lembut yang tidak melukai hatinya.
cara nyeluk bojone nyelengu aja diceluk brok aja yang yang ya nopo walaupun gak jujur-jujur dhewe kadang kita koni yang wong sing paling ayu Jawa Timur sok gak ono sing paling ayu nek gak sampean jujur apa gak jujur ngoten iki wakafal ada lan napa nyegah perkara kang nglarakaken teng anak iki ngoten teng anak seumpami anak ini tu melakukan kesalahan kita ketika menasihati dengan bahasa selembut mungkin anak nganggo kertas gosok sing alus gak kena di sing rodok sasar nggih dikasar ini detik-detik tapi sekiranya mboten ngelarat wakafal ada pokoknya kita ini aja sampai ngelarani wong ya, makanya kan kita pe Imam Ghazali niku terus Imam Ghazali niku wong niku wonten tiga jenis manusia niku ada tiga wonten manusia batu ana terjadi apa wae meneng kaya watu gak ngurus kok koreng ana apa wae gak ngurus ana wong ngene gak ngurus ana ngene gak ngurus ana wong tiba gak kelulungi wong kaya watu meneng itu sih mending wonten manusia duri yang pundi-pundi senengane jojo wis pokoke ngomong yo panas sikil dhe nyelentik tangan bunyi ikut bu wonten manusia du ini menurut pembagiannya Imam Ghazali wonten uang niku kaya eri wonten uang niku kaya watu wonten uang sing uang temenan ilmu niki bukan untuk ngeklaim orang lain dong ya halo ilmu niki bukan untuk ngeklaim orang lain oh iku lho uang eri oh iku lho uang watu wonten niki untuk menasihati hati kita sendiri ojo sampai ngelarani uang iya, aja sampai cuek karo wong kita kudu dados wong sing sempurna, wong sing temenan nek wonten apa-apa nggih sing peka nggih, sing peka, sing perhatian sing ngerti lingkungan wakafal ada lan nyegah perkara kang larake waya utawi al-mur'a ulwanul ifati iku tetengere sifat ifah ifah niku wiki wiki niku piyambake melakukan yang terbaik menghindari hal-hal sing kurang apik sing dapat menjatuhkan harga diri wan nazahati lan napani wan nazahati lan kebersihan bersih hati bersih perilaku wasiyanati lan ngrekso awak Duki nopo mawon sing mboten sae. Walidari kalan krana are mungkono-mungkono nek napa? Wa ya ulwal ifat wan nazad wasiyana la yura. Ora ditingali sapa sahibul muruati wong kang duweni sifat muruah sifat kepriwar keprawiran illa takian angin wong kang takwa. Sifat wira sifat napa? Menjaga harga diri niku nek diteliti temenan hal itu terdapat dalam jiwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baidan tur ngadoh minal matami isate kepinginan-kepinginan atine dijogo saka keserakahan-keserakahan atine mboten tamak mboten rakus nggih siap ngalah siap nopo? Nah. Siap ngalah. Gampang nopo abot. Ngalah niku gampang nopo abot. Abot. Nggih. Penyaman niku wonten tiyang dodolan. Nggih. Dodolan. Nang pinggire nggih wonten sing dodolan dagangane po? Waduh. Mau tinggal sih kewaris
ini teng pasar ya, teng pasar dodol beras, kondo-kondo dodol beras. Sing setunggal itu waris, sing setunggal bakal sing tumbas. Akhirnya sing waris itu diungak, luwis jam songo kok sing iki durung ana sing tu, durung ana sing tu. Akhirnya sing laris jam songo itu wonten yang tumbas. Tumbas, tumbas nopo beras. Mboten kula dol. Mboten kula dol. Sampai tumbas teng sebelahan itu lho. Mboten kula tumbas di sampean, mboten kula dol kula tutup. Supaya nopo? Supaya tanggane sing dodol beras sing dalan payu, ceke Pak, payu ceke saged nek nedo. Siap nopo mboten enggak ada karakter sing ngeten iki. Halo. Yang kudu siap. Wong Islam siji karo liyane niku dulu. Nah, tiyang Islam niku besok nek teng swarga niku mboten enten krasa mangkel satu sama yang lain. Ulubun ala qalbi rajulin wahid. Hatinya seperti hati satu orang. Nek koncone seneng artine melok seneng. Nek koncone laris artine melok laris. Artine melok seneng seneng. Ngaten niku hatinya ahli surga. Lah, hati seperti itu harus kita miliki semenjak kita di dunia. Nek kita pun saged noten berarti aten-atene kita, aten-atene ahli swarga. Swarga nek dari saged kudu belajar. Cara jawane niku one heart. Napa? Napa artine? Satu hati. Jadi besok kan swarga niku seneng siji, seneng seneng kabeh. Makane tiyang Islam sejak di dunia juga seperti itu. Sejak di dunia sudah seperti itu. Radian terido bima kelawan perkara kau samakan bagi huima sama Allah Allah. Terus rido dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil bersih Allah tidak bisa ketemu. Di apa segera ni cukup saya kat. Tuku beras sak kilo. Kayak sama ni anak. Kok kali rong ewu setengah kayak tuku kerupuk. Iya nak boh. Kerupuk, sampai nanti lombok diceplok marek nama badan radiyan bimakas sama Allah rindu dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Nek iso iwak kerupuk ya iwak kerupuk, ojo iwak daging. Nek iso iwak daging ya iwak daging, ojo iwak kerupuk. Cek iso syukur cek iso syukur. Nanti tiang niku untuk sakit mengukur bangkean ini dewi wonten kalane sabar wonten kalane syukur ridho bima qasama Allah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wis apa ta kok dite sampai menika kok sakit kelakoni. Amin Allahumma. Kadang biru telur ruwe sampai ke biru dok telur radian terido bima kelawan barang kau sanakan bagi iman Allah Allah. Jadi kita ini pun gak diparingi Allah napa kita pun bisa syukur kesannya pangeran seneng. Nah kita syukur bakal ditambah kali Allah Subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Lahu marangman gairana dirin tur ora ningali ilama marang barang fi aidin nasi kang ana tangane menungso. Mangane sampean nek seumpami nopo nek duwe kapate akeh aja sering-sering gebul wong sugi. Halo nggih nek sampean rezekine biasa-biasa kumpul karo wong sing biasa-biasa. Ojo senengane kumpul wong sugih. Nuruti gaya ceplok.
napa nuruti gaya jeblok utawa wong ngeten kok sok mami senengane gumun wong sugih sampean ditraktir terus wonge nggih seneng nraktir sampean enggak ada niatan ingin apa-apa tapi nanti lama kelamaan teng hati kita nggih bendino ditempakno mobil sesuk kepengin mobil apa mboten nggih terus ambek Gusti Allah sing dikek sepeda motor atine ngenes napa mboten ngenes hatine ngenes tapi kadang kita kembung sugih niku bahaya sing asale ati neriman oleh muncul hati serakah makane kembung sing tak patek duwe dede-dede cek iso syukur alhamdulillah aku luwih enak timbang dede tapi ya kudu iso nolong kudu iso nak kumpul ke asing mau direpoti terus dan itu ladang pahala sampean cek iso sobat sobat kalau sobat kumpul langsung ke sobat di sobat koi boleh gak iso sobat lah kita orang Islam kudu duwe cita-cita kepingin iso sobat sobat kok ojo arep-arep di sobat koi mestinya cita-cita yang ngoteng lah singkat tadi yang dia nombok kepingin sodako atau kepingin disodakoi? Halo, maaf buat ini jawab. Ila mafi aidinas, buat terusa kadek berharap apa yang berada di tangan orang lain. Wa mimma lancar berkorea ya dulu kang berdoakan apa ma'alam adhil muru'ati ingatase ngalam sifat muru'ah qaulun nabiyyi utawi dawuhe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Allah sakamene Allah yo hepe kudu sapa Allah al ma'ali al umuri ing lulure perkara-perkara wa asrafa lan mulya-mulyane umur perkara-perkara. Ngeten iki ya contone ngeten iki. Kaya sakmene kenduren, ya kenduren, kenduren ya kenduren. Tiang kata. Ini termasuk muka menjaga harga diri kenduren. Tengarepe wonten buah salak. Buah apa? Salak karo nanas. Lah sing rada adoh ana apel anggur abang. Kira-kira ngeroyok sing adoh apa mangan salak? Halo. Halo. Wis nang ngarep ana iwak tempe karo iwak sipil sing rada adoh panggang ayam. Kira-kira ngrangge panggang ayam apa mangan sipil karo tempe? Nek dawuhne pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul fi ma yalih sampean pangan apa sing nang pinggir sampean nek ana elento berarti rejekine kecuali nek pancen sing adone wau perasaan lho iku ana tempe dorek wah iki vokale kayaknya panggang baru lek didokno kita ngambil gak usah ngerangge ini termasuk menjaga muru lo nak jaman biar itu mulutan semra mulutan sampean mulutan itu sarungnya ngeten ini jaman biar amin ngotel gue siap-siap begone dipasang jaman biar tadi silon itu sarungnya di ombono ngeten ini amin robana atina langsung 5, 4, 3 langsung sing dhisik blek dipindah nang sarunge teng talame gak ono apa-apa wis mulutan jaman biyen niki wis gak usah jaman biyen iku tiyang nemu buah iku pendak mulutan tok mangan daging niku pendak nopo kurban wonten kenduran kok kenduran wonten opore bebek keselilitan itu mboten dilepe eman-eman matur kenduran sholat insya rasa gulene niku isih ana kajenge kemune niku eman jaman biyen saniki alhamdulillah Gusti Allah pun nyesok rezeki karek kita gelem syukur napa mboten
sing penting kita kudune usaha ya, usaha obah al harakah barokah. Sing penting gelem obah insyaallah barokah. Saiki iki lho dodolan, gak usah kulaan. Sampe nang pabrik assalamualaikum Pak Satpam. Nggih wonten apa sampean bukakno? Kaki lapo? Kajenge mutu produke sampean, wonten bos ya nggih wonten ning lebet sampean temoni, sampean butuh tok, posting-posting tok. Dodolan kan gambar payu tekan trek. Alhamdulillah. Lho. Saniki niku wis masyaallah. Mugi-mugi standar rezekine kathah. Alon barokah. Amin Allahumma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka terhadap perkara-perkara yang mulia. Makane nggih sampean awake aja dielek-elek nggih. Ayo nek nglakoni apa-apa sing hati kudu iso njaga harga diri. Mugi-mugi saged. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa fakki alana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'a alil kudri unsa wa dakar. Rabbi wa fina wa fi kullima. Tadadhi qalan wa fi nanti. Warzukil kulla halalan ta'ima. Wa akhilla atiya a'unama. نادر الخير ونوفى كل شر ربنا أسر لنا كل شؤون وآكر بالرضا من دلويون ودي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نسر المعنى وفي رسل أنت أكرم السدر وصلاة الله درس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس الشفاء وعلى الأهل كرام الشرفاء وحال صبر ما صبر الغرار ربي قيمي ومن يحب لك ذا حسد الإذا بالحق إفتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل سري من كل ما دائما الأمر جلا ما دائما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما كما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيما واستجب دعاء أنت رب الكرماء وصلاة الله تسر المصطفى مثيل الحق دعانا كرما وعلى الآل وصبح الجمع لما البرك وحسن القدمة اللهم اهدنا هدى واجعلنا ممن يسأل فردك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وسواك فحسبنا الله ونعم الوكيل ان المولى ولم يرسل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سر الفاتحة Mugi-mugi kula saged nglampahi jenengan sedaya saged nglampahi sareng-sareng eco dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sing sakit diparingi sehat. Amin. Sing sulit diparingi gampil. Mugi-mugi santun diparingi rezeki kathah halal barokah. Amin Allahumma. Amin. Saged bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Cita-cita yang dikabulkan oleh Allah, cita-cita yang dikabulkan